guys, kembali lagi bersama gue Netania Rachmat. Kali ini aku mau bikin challenge lagi nih, dan kayaknya sedikit berbeda karena aku ditemenin ya sama cewek loh. Nah, kalau kalian penasaran ya, aku bakal ditemenin sama Supreme nomor 1 Eudora guys. Jadi penasaran banget gak sih? Oke, kita langsung aja mempertemukan Melda. Tadaaa. Yay. Jadi ini nih Melda, Supreme nomor 1 Eudora guys. Wah. Nah, kalian nih kalau yang penasaran siapa orangnya, nah ini kalian bisa ketemu di sini ya. Sebelum kita mulai, mungkin langsung aja introduction dikit kali ya, kayak kenalan dikit. Jadi nama panjangku itu Melda Yunta. Terus alasan suka Eudora tuh dulu karena pernah dibantai sama Eudora. Dulu aku tuh user Alu, jadi dibantai sama Eudora kan. Tapi itu tuh jadi kayak balas dendam gitu aja, kayak Eudora. Oke, ternyata dia menggunakan Eudora untuk membalas dendam yang memakai Eudora sebelumnya. Oke, itu ternyata lucu ya latar belakangnya kenapa menjadi sekarang Supreme nomor 1 Indonesia Eudora. Jadi gini, kita hari ini mau bikin challenge nih. Jadi kita mau gambar selama 15 menit gambar hero favorit kita. Ayo kita mulai ya. 3 2 1 go. Selama 15 menit, guys. Oke, jadi sambil nanya-nanya juga nih, apa reaksi kamu setelah kamu menggunakan Eudora pertama kalinya? Kaget sih, soalnya Eudora tuh sakit banget emang. Damage-nya tuh gak ngotak. Ada lagi gak selain, wah gila, jago banget nih. Habis itu kamu jadinya main terus hero Eudora ini. Iya. Apalagi kan kemarin di buff kan sama Montun jadi OP lagi, jadi tambah OP. Ya udah, tambah seneng aja pakai Eudora. Setauku waktu itu sempat di nerf malah. Karena baru-baru ini sih. Iya, ya, karena udah terlalu OP. Nah, itu gimana kok pas tahu di nerf gara-gara sering di ban. Apa-apa di ban. Eudora pasti di ban. Sampai sekarang aja masih suka di ban. Ya emang, makanya untung udah jadi Supreme. Terus Eudora jadi OP tuh. Oh. Jadi kan tambah gak ada yang bisa balap Eudora. Oh, untuk menjadi Supreme-nya ya. Iya, soalnya kan gak ada kesempatan buat main. Emang kamu selain Eudora main apa lagi? Kalau biasanya sih di band. Barsha. Oh, Barsha. Barsha, Loyi, terus Angela, Palir, pokoknya mage. Palir sih. Oke, pokoknya kamu pemain mage banget ya. Jadi waktu itu Alucard padahal kau bilang. Iya, gara-gara itu si Eudora nih. Kau kena mental sama Eudora berarti ya. Iya, baru skill 1 tuh udah di stun, habisnya di combo skill apa ulti, habis itu skill 2, skill 1 mati. Iya, itu nasib-nasib ya kalau ketemu musuh Eudora guys. Karena aku juga begitu, kalau main sama Eudora tuh nyebelin banget gitu musuh. Kecuali kita yang dapat Eudora ya, kita masih seneng ya. Kalau musuh yang dapat tuh, aduh jengkel banget loh. Kamu udah main berapa match itu sampai bisa Supreme? 1700 guys buat menjadi Supreme ya. Tapi harus win rate-nya berapa masalahnya? Win rate-nya sebenarnya tuh 80. Tapi kemarin aku sempat turun ke klasik, sengaja diturunin ke GM buat pump klasik biar biar WR-nya bagus. Oh, oke, okay. 80-an guys. Gimana enggak Supreme? Sempet bosen gak main Eudora? Kayak sampai seribuan kan? Pasti bosen.
tapi demi naikin jadi supreme. Kamu butuh berapa lama waktunya kalau boleh tahu tuh? Aku baru main setahun yang lalu sih, gara-gara pandemi. Dan itu pertama main kan itu. Pertama main pakai Alucard, terus dibantai Eudora. Ya udah, habis itu langsung ganti hero. Eudora terus? Yang udah lama main aja gak bisa sampai supreme gitu misalnya. Berarti itu harus butuh mental yang sangat-sangat-sangat-sangat kuat gitu. Untuk menjaga kebosanan ya, Mel? Harus kuat sih, apalagi kan cewek tuh rata-rata dipandang sebelah mata kan, Kak. Wah, bener. Wah, kacau. Ini iya, itu harus buktiin. Bener banget tuh guys, kita membuka hati sebagai seorang cewek nih. Kalau main Mobile Legends tuh suka dikatain loh, kayak gak bisa main. Tapi belum tahu dia nih ya, bisa ada seorang Melda ini, ya kan. Nah, pertanyaan lagi nih. Kamu sebagai supreme nomor 1 Eudora, kamu punya skin Eudora kah? Sudah tuh Pak. Yang limit, terus yang season, yang Christmas 3. Wih, kok jadi mirip penyang ya? Kita kan nggak tahu ya supreme 1 nomor 1 ini Eudora, apakah dia bisa menggambar hero nya sendiri gitu ya? Wah, selesai guys. Oh, ampun, udah 15 menit Mel. Astaga, aku belum selesai banget. Cepet sih banget. Belum selesai sih. Oke lah, gak apa-apa. Tunjukkan aja nanti yang apa yang udah ya. Oke, tunjukin ke kamera. Nih hasilnya selama 15 menit sambil ngobrol ya. Fokus tuh udah hilang ya. Nih ya guys. Nih. Ya masih kelihatan lah cowok ganteng ya. Tapi estetiknya gak mirip ya. Kuyang. Iya. Wow, lumayan loh. Jadi kuyang. Bagus loh, lumayan loh itu. Gak lah, aku nih. Estesnya kayak lebih apa ya, lebih bocah gitu kelihatannya. Gila, gak nyangka guys, ternyata seorang supreme Eudora emang bisa menggambarkan Eudora. Kira-kira ada pesan-pesan gak nih sebagai supreme nomor 1 Indonesia terhadap player-player Mobile Legends lainnya yang mungkin pemain Eudora juga nih? Apalagi sekarang sering di-ban kan tuh Eudoranya. Gimana nih, apakah ada harapan untuk naik ke supreme juga? Ya intinya jangan patah semangat sih, kalau kalah ya udah gitu. Atau jangan ada tips-tips semangat untuk pemain Eudora? Kalau main Eudora tuh usahakan diem di rumput. Nanti kalau ada musuh yang lewat baru jadi di stun. Mainnya hide and seek gitu ya, ngumpet-ngumpet dan mengagetkan, boom gitu. Oke lah, thank you banget kepada Melda ya, meluangkan waktu dan ikutan challenge bareng aku guys. Jadi gitu aja guys videonya buat kali ini, semoga kalian suka dan jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa komen jika kalian ada ide-ide konten selanjutnya, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notification agar tidak ketinggalan video menarik selanjutnya guys. Oke, sampai jumpa. Bye.